Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para youtuber. Kali ini saya mau berbagi. Volumenya saya angkat. Kali ini saya mau berbagi setting efek DIgitech seri RP200. Ya, ini efeknya ini. Ini menu polos kita RP200. Kita langsung aja ya. Ini saya jelaskan fungsi-fungsi ini, fungsi tombol ini. Tombol ini buat buka menu. Ini menu buka menu ampli atau tipe efek. Ini gain, middle bisa. Ini master volume kalau dari luar. Tapi kalau di dalam ya namanya ini level part, level efek. Kita setting yang delay dulu. Ini delay kita buka. Ini buka buat membuka menu. Kita awali dari atas ya. Atas ini pick up. Saya setel wah off. Bawahnya lagi. Yang berkedip ini berarti menunjukkan menu. Kompresor off. Kalau amplinya saya kasih tweet. Levelnya berapa tadi? Gain 26 level 45. Ini gainnya 26. Level 45. Ke bawah lagi bass. Saya kasih bass 2, middle 4, treble 5. Kabinet off. Efek ini enggak pakai efek dulu off. Mono, ini delay pakai mono 2. Time 300 fps. Feedback 33. Reverb saya off kan. Kalau misalnya mau reverb kita on kan, kita cari sini jenisnya. Kalau pakai apa jenisnya, flat apa apa. Kalau flat terus ini DJ-nya berapa. Nah, ini level apa. Tapi untuk sementara saya enggak pakai reverb, saya delay aja. Tapi saya off kan. Ke bawah level efek. Kalau memang kalau sudah ini sudah sudah semua sudah ini kita setting, kita simpan ini, tekan dua kali, 1, 2 sampai ada atas story. Kita coba dulu ya hasilnya. Hasil ini menu delay. Nah, ini perbedaannya ya, ini enggak pakai delay. Coba enggak pakai delay ini. Nah, yang nomor 6 ini pakai delay. Sekarang kita menu pakai pitch shifter. Pitch shifter ini saya kasih nomor 4. Kita buka kita tiup dulu ya. Ini yang shifter tipis atau yang tebal ini. Ya, tidak penasaran, kita buka yang tipis tadi, shifter tipis, oktav shifter tipis. Tetap ini menu pick up off, kompresor off. Ya, ampli tetap pakai
gain pakai tweet, menu tweet, gain 26 level 45. Bass ada perubahan. Untuk bass saya kasih 0. Flat terus middle saya kasih plus 4 dan triple saya kasih plus 3. Kabinet off. Nah, ini ada perubahan beat, kita on kan. Beat on yang tengah ini donya dumit 12 level 20. Kalau mau tebal, tinggal kita levelnya kita naikkan berapa. Kalau ini tipis menu tipis berarti saya kasih volume level efek 20 saja. 20 atau 21. 20 lah. Nah, kita ke bawah lagi. Tetap delay mono 33 temp feedback MS 300. Nah, ini off. Kalau sudah cuma sudah beres, kita biasa finishnya kita tekan ini untuk setor, ini nyimpan sampai ada setor berarti nyimpan. Ini untuk menu tadi pitch shifter yang tipis. Karena ada perbedaan kan, kalau yang tebal ini saya kasih nomor 3. Kalau tebal tadi sudah saya jelaskan, kita buka pitch shifternya, kita kasih level 40. Itu aja kan. Nah, kalau mau ini kalau reverb, saya kasih nomor 2. Ini menu reverb, beat off, semuanya sama, tweet pakai tweet guys. Yang perbedaannya itu cuma kita on kan reverbnya, levelnya kita naikkan 5. Nah, ini reverb, ini pakai reverb. Kalau sudah kita biasa store set. Ini berarti menu reverb tapi tidak pakai delay. Nomor 2 terus kita bandingkan ya. Coba kita main. Ini yang nomor 6 menu delay. Coba kita mainkan. Saya mau pakai suling besar. Suling C. Di menu nomor 6 tadi. Kita nomor 4. Ini nomor 4 pakai shifter ya, shifter. Yang tebal. Kalau yang tebal kita pakai suling yang kecil aja. Yang kecil aja.
ya inciter tadi ya yang tebal, suara tebal. Nah, kembali suara tipis. Ini yang polos nomor 5, nomor 6 suara tadi yang menudele. Menudele. Jawa aja ya, yang sama tadi nadanya. Ya, sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.